Di depan Raffi Ahmad, Nikita Mirzani sebut hidup Ayu Ting Ting tak teratur gegara suami Nagita Slavina itu. Dikutip dari pojok1.id, Nikita Mirzani membuat Raffi Ahmad salah tingkah saat menyebut kehidupan Ayu Ting Ting sekarang lebih baik dan teratur dibanding dahulu. Hal itu disampaikan Nikita Mirzani saat menjadi bintang tamu FYP Trans 7 yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim pada hari Jumat kemarin, di mana perbincangan mereka berawal saat membahas kedatangan Ayu ke Rutan Serang ketika Nikita masih ditahan. "Betul, dia bawain makanan, ayah ojek bawain aku cireng sama ibunya. Tiba-tiba dia datang, aku udah bilang gak usah kejauhan," jelasnya. Ayu bilang, "Gak apa-apa teh, mau jenguk, mau dibawain apa, aku mau makan cireng, dibuatin cireng sama ayah ojek," sambungnya. Nikita mengaku senang dibawakan makanan yang dibuat langsung oleh Abdul Rosa, meski belum pernah sekalipun ketemu. "Kalau sama Ayu Ojak gak deket, kalau sama Ayu Ting Ting kan deket," sebutnya. Ucapan Nikita itu disambut Raffi, "Baik banget ya, alhamdulillah," timpalnya. "Baik dia bagus sekarang, teratur, kamu sih bikin dia gak teratur," sambung Nikita. Kalimat yang membuat kaget Raffi seperti diketahui sejak 2019, hubungan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad tak pernah lagi berada dalam satu frame. Ini berkaitan dengan hujatan yang diterima Ayu karena diduga sebagai selingkuhan suami Nagita Slavina itu. "Kok aku?" tanya Raffi sambil tertawa dan salah tingkah. "Kalau sekarang aku bilang hidupnya teratur, ya memang udah teratur," tegas Nikita lagi. Raffi berusaha menjawab dengan santai, "Emang baik, keluarganya baik, alhamdulillah," ucap Raffi. Nikita Mirzani pun menambahkan sangat ingin bertemu ayah ojek dan mengatakan Raffi dulu sering bertemu Ayu meski sekarang tidak. "Kan satu acara dulunya ya sering lah, satu sinetron," kata Raffi. "Sinetron? Itu memang kayak sinetron panjang," tungkas Nikita. "Ayah ojek baik, ibunya baik, Ayu Ting Ting baik, alhamdulillah," tungkas Raffi Ahmad lagi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.